podcast pora lu menang. Podcast menang. Podcast lho wis abang lho. Sabang lho wis rekam lho. Wis rekam. Nanti lu kur meneng. Wis tak walik lho kaset set A set B lho San. Wis kaset apa sempak. Yo jaman ngkos biyen ngono kuwi. Coba balet gak beri PC lho. Ndang. Piye-piye? Ya bukaan to. Ya buka. Heeh, ya bukane ning jopo apa kene. Kita tidak sendiri loh malam hari ini. Iya, iya. Bintang setamu super setara dek kok iso. Selamat di Ponorogo, Bos. Amat sedas lho. Ini hubungannya dalam loro. Nah, iki nomor. Biyen sing jeneng artis Ponorogo ya aku. Lah ya kondang bae iki. Kira trimo Ponorogo banyak ning Jatim. Wes heram. Kaya kondang. Hah? Kaya kondang. Ya ora. Ucapkan selamat datang dulu. Selamat datang Mas. Mas Sinten? Aduh Mas. Jenenge kan Kang. Oh Kang, Kang Mas ya Kang. Kang orane Mas iki ganti channel YouTube iki kok ganti. Kang 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 Sinten iki? Kang Sinten. Kula lho dhewe kuwi manajer ora Jawa bintang tamune jenenge piye ta iki? Ya ora ora lho iki. Selamat datang Kang Pardi Prabowo di studio Brengkes. Iki studio to Mas? Studio kok ngene ada iso. Ngene iki studio. Kearifan lokal ini. Tapi yo aku ra maido yo ambet. Maido ora apa-apa. Yo iki aktivitas maido. Ambet yo. Iki nek studio kok ini amit ya amit. Iki studio. Ya, aku mang mesti wasar macak gandeng. Heeh. Dakno studione ngene rasa macak gandeng ra apa-apa. Studio kaya ngene. Oh, tak kira ya nek asine 5 PK ngono. AC akeh PK iki kaya ngene iki sesi semri. Iki gak iso kurang sesi piye. Ngene kon celuk maju. Ta dilungkas delokan. Mesti sambat kon mateni AC ngonoan. Tak pikir lungkas nyapo ngono ya. Dilungkas kademen. Oh, cuman. Iki mah kok njowo anur gunung mampir rene dengaren iki apa? Apa jenenge? Apa ya ngarani ya? Apa kangen karo kancamu? Iya kowe ngerti ya suwe ora ketemu ya ora gabruk iki padahal mbiyen iki ngalor ngidul iki dempet. Ngawale sempak kuwi nggih. Ngawale gancet lho ngerti gancet kayak pasangan gancet ngono kae diusung apa jenenge polisi apa damkar ngono kae wis ngono kae. Wis ngalor ngidul kelet wis. Tadi suwe kok sithik ra cepet ngono kae. Nyokot arek guys. Mbiyen kaya ngono kuwi tenanan. Lagi coba flashback ya, dia flashback ya. Yo. Ki wong loro tok, liyane ngono-ngono tok. Yo kan yo beda-beda versine kan go apa mubeng lah. Mubeng aku sih dari awal kali perkenalanku apa ketemu awakmu piye kan. Tapi aku ribet apa jenenge? Ora kulino nyeluk Kang aja. Wis sapa sembarang mulah seneng. Ya. Oh ya, wes. Ora, ngene Pak. Penting aja diceluk tante. Wes. Pak Pak Pardi. Pertama dhewe ketemu gabruk ning ndi? Gabruke yo kae ning ndi yo. Oh, kae karo anu. Harus apa? Kae lho pulsa elektronik lho, Cuk. Pulsa elektronik. Gak pulsa elektronik. Iya no, kowe kan kerja nang kono kowe. Ya saurunge kan Ponorogo Sunset to. Aku ning warnet. Dadi kita adewe dulu itu membangun komunitas ngono ya pok dhewe akhire dibangun sing lokasi dhewe. Terus dasare takone dhewe kan biyen apa jenenge tukang bangun. Ora tukang bangun. Kuli berarti. Kuli apa tukang? Dhewe iki pokoke mot ora motivasi tujuane visi misine dhewe iki Ponorogo kutone dhewe kudu maju. Terkenal ora rene wis kadien tukang sprene ora berubah. Lah kuwi. Terus dhewe malah kuwi. Iki talem malah kaya ngono kok iso. Oh iku tenanan tapi kuwi. Iya. Dadi mbiyen iki mbangun komunitas online ceritane kan ki aku yo kerjane warnet. Terus ngene gabruk lah ning dhuwur kuwi ketemu fisik gitu. Ketemu fisik. Ora duel gitu yo. Duel pedang-pedangan wae. Ketemu fisik baru yo wis kuwi apa ning komunitas kuwi nimbrung bareng ngono-ngono kuwi. Apa piye? Terus piye? Yus kuwi tapi tak lekasi kuwi jare terus apa neh? Yo biyen ki pengene yo ngono ku lho gawe apa yus kenangan sing wong neng jopo Kota Paraga iki iso ndelok kahanane Kota Paraga saiki, sangko pembangunane kan, daerahe koyo apa. Sing paling kangen iki kadang ku panganan-panganane ngono ku lho. Oh, pangan-panganane. Iya. Tiada duanya. Ya, koyo misale ning gone Hong Kong, ning Belanda, apa ning ndi ngono kan renek terus kepecel dikei pincuk godhong gedang. Iya. Akhirnya kayak media kuwi ngono lho mene critane. Ning kene kae ya enak apa? Sego pecel godhong pelem ngono. Godhong pecel pelem. Pelupane ge pelem, godhong pelem ya. Enak iki sego pecel godhonge jati garing. Nek ora payu rabi muring-muring. Enak ta serung payu. Ngono lek labar kok Ponorogo Zone kuwi terus kita anu. Kuwi tahun pira ya? 2008-an. 2008. Ya, 2008 kuwi. Wis lulus SMA ya kuwi. Lulus SMA kerjane warnet kan critane. Sik imut-imutnya. Sik imut-imute. Aku mireng ngene ya. SMA TM to. Iya. STM. Biyen STM ya sik SMK ya kayak. Hah? Wis SMK. SMK TM wis bapak. Wis bapak ya kuwi. Ya iki nek kowe Mbom, kowe pertama gabruk dhekne ndi Mbom? Suwi nek karo iki aku mbiyen SMP. Dek SMP. Oh iya. Aku sing SMP dhewe wis lulus, wis kerja ketok. Kok ingu Bom. Kemblaanku. Kan dhewe awak gedhe kan wis empuk bokonge. Yo malah sik SMP wis gabrek. Iya, aku sih. Orang maksudnya kita neng komunitas kayak neng ngopo. Aku sih cerita. Kamu cerita. Aku biarin kenal Bom ki pas zaman sih pes panan kae. Pes paman jemangin. Dia pes panen tuh wow kayak rembes. Aku kelingan DM lebur neng gone sekolahnya sama neng Muhammadiyah ki nyantol neng gone kondisi tidur. Jadi jojitan jomplang ono jalan. Iki yo sini. Tapi tak akal nih, mungkin zaman sakmono cah pes pasak Paraga sing paling enom dhewe ya dek. Oh, tapi ane mbah jemage dan kawan-kawan sepo-sepo ya. Ya ora, ya lho, kita piro ya? 2004 ya. 2000 ya kurang luwih sakmono. 2003 2004 ya. Aku tuku Vespa iki kelas 2 SMA. Berarti bener awakmu. Kan Vespa iya kan zaman SMP to kuwi. Kowe kaya tuku kae apa tinggalane pakmu to Vespamu kae? Iya, dadi tinggi sangka bapakku tinggi masku terus tak nggih ngono. Ya. Tapi kowe pas gapura aku wis leren Vespa lho, Bos. Isik ora cok jancuk apa jenenge. Sorry tapi tamu. Yo isik tapi karang-kading. Kowe gapura aku ya motormu Supra 125 ijo wis. Cuweleng. Kuwi. Ora eling piye sing ilang nang anu kae jare pameran. Iki lucu banget, Pak. Wes tak ngene. Heh? Iya. Lucu dibaca cerita anime kok jare cerita. Cuma lucu. Yo iki sing kancane aku ndek nang dukun ya. Tenanan dadi ki bodek kan yo enak acara apa ning kabupaten dek kan Suro. Enek pameran pusaka ning apa jenenge ning Blok M lho. Ya apa lah gedung apa kuwi. Ning kono dhewe aku pas kerja kayak pas apa gak ngerti aku. Kowe jaga sik ane jam malam. Iya aku jaga. Terus ditelepon karo Dek bingung. Telepon aku. Nyapa ngene. Motorku ilang. Lha ndi? Ndelok pameran pusaka. Nang ndi lho? Nang kabupaten nang gedung ngopo kuwi? Nang Pepeda. Iya, gedung Pepeda kabupaten. Ya wis sarono aku rono lah. Aku arep rono, dhek posisi wis lapor apa jenenge? Lapor polisi. Lapor kehilangan. Heeh, nang Polres, Polres jane aku nyusul nang Polres kan ngono. Nyusul nang Polres. Lah apa jenenge kan ya wong Polres kan polisi jenenge apa goleki apa ngono kan butuh waktu kan. Nah, sementara nunggu kuwi mbodeke oleh ide kok ngendi. Oleh wangsit kok ngendi. Kuwi ayo apa ning gone wong tuwek. Cancuk. Ora saja pun ning gojok. Ora. Ya tak ngono. Ono lah. Terus tuh kendaraan aku cuma atas ketemu. Wis atur krono ya cerita ya. Kan sing tatanan sing apik berarti pendengar iki ben ngerti. Kronologinya jane sak terus nang blog Prabowo kuwi ya. Ceritanya kan bar nonton liputan terus arep mulai. Nah, elingku parkir motor ki nang gadean. Nang gadean. Dadi gadean ki anu baca apa pojokan alun-alun. Heeh. Lah sing gedung iki mau ning jero ngono lho. Tak parkir nang kono ya ta. Aku gupo lah. Nang di motor kok rene tak goleki ngono ta. Terus aku delalah nih pojokan petelen ki enek polisi. Nah, polisine cerita, "Ada apa Mas? Ada apa? Motorku hilang, Pak." "Piye, Pak? Aku ngopo?" Aku rasa bayang leraiku jaman sakmono kayak piye. Wis kalah di polo gitu. Bulu top ngono. Ya ta wis ta barono. Wong tuaku moro, go BPKB, go surat-surat bukti pemilihan. Ya pikirnya kok nek apa iki cara ngapusi. Heeh, enek barangnya asline iki nemu kan. Terus bareng ngene diterima polisi nang kantor, laporan gawe surat SP. Apa kayak yo. Yes kuwi lapor kan kuwi lho. Wis bar dadi, lah kan polisi nek koordinasi ning gone polsek-polsek kan gede. Heeh. Wis disiane kepada para polisi di nanti kalau ada motor dengan plat nomor ini harap melaporkan. Ya. Aku batuk alhamdulillah kok ketemuan. Lah barono kan ana operasi polisi intel ki nglumpuk ngono kan. Aku dhewe kan wis peteng lho kondisi. Ya, panik lah macam motorku ndi iki. Lah wis barono aku sok tenang karena wis disiarane para polisi intel wis moro ditekoni. "Mas, sampean eling ora pas pasar metu mang ditutne wong pura wis ngono kuwi ditekoni. Kek parkir biasane ndi?" Iki malah bahas ku ya. Seneng atau santai to nek kan iki anak motor, iki kan bekas motor. Intine cerita iki. Terus bareng ngono aku nelpon kowe kae. Rene yo aku ngono. Aku ngancani terus keterne nang gone wong tuwek. Biasane nek nggon wong tuwek kan nggowo barang-barang opo ya. Rokok, gula kopi ngono. Cas nggo rokok sik cas opo ya. Karena wis bengi kuwi arep gula apa ra enek. Nek tuku rokok nggo rokok Samsu iki. Samsu. Eling jo aku. Nggo rokok Samsu. Wis iki jenenge Mbah Kabul ngono ya. Iya. Iki anu opo jenenge nama paken lah. Ya sudah tuku. Aku yo ora ngerti aku jarene wong kene kok daerah kono lah. Apik ngono jarene. Oh iya anu Mas tembus iki Mas mulai kono gampang Mas. Ya wis lah datanglah aku sempet tekok-tekok karo wong sekitar. Wis diomongi karo Mas, "Oke, sik wong entek sik teng wingking Mas." Tani wis ceritalah ngene-ngene kronologi ngene lho. Wong iki bedhek pentas ya. Bedhek ngene. Anu le mbole mbok Mas Wirali aku kok ngono. Kayak karo anu, kaya sok tanu tuan. Ngene. Kayak ora wis bae mbok iki pokoke kurang luwih ngene ya. Ayo anu le. Motormu ki parane ngulon. Kondisi wis dipreteli. Wis tekan Wonogiri. Wis tekan Wonogiri bolang gede ngulon. Terus iki anu le. Ikhlasno. Ikhlasno ngene-ngene. Iso bali motor. Iki rokok ki gono nae. Ora usah diweneh aku mbae ora mbok piye ngono. Gono muleh. Rokok ning dalan. Terus piye kae? Ya sitok-sitok rokok demen karo kancamu kuwi ya. Intine ngono lah. Ya iki ketoke ra iso balik motor. Intine ngono lah. Lah aku karo Encas mulai kan jancuk kan. Iki piye iki satemu montore kan ngono. Wis putus asa maksudnya apa harapan kita iki diceklekne Mbah Kabel kuwi mau jare wis dipreteli maksudnya wis ra wujud motor lho. Padahal jarake rong suwi lho ya kan selagi rong jaman mosok wis pretelan kan ya ngono. Tapi saat itu kan anu panik kan dia panik. Langsung mikir semono. Ternyata dibalik wong yang Mbah Kabel omong ngono mau ki aku kepikiran koyo tersadar dari tidurku lho. Jancuk motorku ketok ning kono jasa didelok jasa aku. Dadi mlebu gone patung nang arah Pendopo kae. Ya motorku sitok-tok ning kono. Liyane sradane wis ta 1 apa jam 1. Iya bengi. Jadi plot twist iki. Lali nek panggone parkir. Ini bayang ya. Aku baru kan ada morone Polres toh. Laporannya dari Polres dan ngomongnya Pak intinya motornya udah ketemu. Lah tadi di mana ceritanya? Anu Pak, rumangsa kula niku datang mriko lho Pak. Jahat coba tadi polisi koyo ngapusi. Anu Pak iki anak semindah motorku ki Pak anu. Anak pindah tukang parkir aku pancen yo gawe pembelaan ngono ya. Ben aku ra dipidana. Wiwi dipidana ngapusi polisi. Anu lek baimbong tadi kowe. Kowe baimbong ngeprank polisi kowe. Ada rong apa wong-wong rudelan ngeprank terus ngeprank dhisik. Lah baru ngono kan. Baru ngono polisine nyekel hatine laporan. Para rekan-rekan polisi di posek-posek, motor dengan nomornya sudah ketemu. Untung ora ditambahi wonge lalan. Aduh. Yo gimana? Yo POV iki sumben dia to. Nek marker baru dile-gile. Tapi motor saiki makane teknologi saiki kan memudahkan. Motor saiki nek transfer tapi ede kan ora ngerti yo jenenge ning kondisi ning kredit kan kadang ke ede lali apa digawe wong kan yo iso. Ora nek kowe delake pas panik kowe roh motormu ning kono ora enak terus panik malah. Aku sing mesake tukang parkir Pak. Iki motor iki ora dicoba-coba. Tapi sempat tekok tukang parkir dong. Wis ora nek uang. Kowe jumboke ora nek uang, Mas. Jam 1 muncul kok. Bubar. Iya. Bubaran. Kayak kondisine tengah dalan kayak parkir kuwi. Iku cerita konco sing soalnya iki sangka awal iki dadi apa iki terbangun dengan api ngono dadi ceritane delok pameran kan pusaka. Jadi kan mistis-mistis ngono. Heeh, mayune ki dadi wong. Iya. Terus sing terbangun kok awal ki dadi wis kuwi, dadi ndelok pusaka ngene iki wis mistis. Terus tambah ndelok wong tuwek mau diomongi ngene-ngene wis mistis. Kabul. Mbahku lho kuwi. Oh iya. Mbah bom. Iya rasa aja lho. Sing kok kok ati bom. Tapi mbahku duduk sing kuwi. Oh iya. Berarti asline Mbah Kabul iki roh. Lek motor iki sing kene roh lho. Kira-kira ya kuwi. Iya. Dadi ki rasa benak dipretel iku malah sing kleru. Iki konyol wian. Ya kowe nem, kowe gabruk karo Pardi. Ya aku ora tau gabruk sih, maksudnya ya kenal sangko. Dhisik ya tau kenal perkara ya ngopi ning Mbah Tekluk ya sing. Gabruk warung kuwi. Saurunge ya tau krungu lah ya bosan kuwi. Oh iya. Karena kan kancaku ya enak melu. Pas kowe ra melu ya apa kowe? Oke aku. Cuk iki pas jaman kuwi padahal dhek yo operator lho. Ora dhek operator warnet ya. Oh iya to. Iya, pas jaman kuwi. Aku ning DJ kuwi lho. DJ ki ndi? Datur katong ngarepe popi. Oh iya. Ngapa kok ora melu tegene wadah kaya ngono Dik? Aku tak seneng wadah ngono ya. Hah? Dek pengen sing melu ki aku. Kak sing melu. Kontone anu to apa jenenge Blengkalen. Sing melu ki Wahyu ngono aku. Wahyu sapa? Wahyu cah skrun. Ah Wahyu. Cah dhuwur ya lho. Cah dhuwur. Ali aku. Ya selasa ya. Lele BRI. Aktif lho Dek. Terus Pak Unting wis. Pak Unting. Kapan terakhir ketemu Pak Unting kapan? Ya tahun-tahun wingi lah. Iki suwi ketemu Pak Unting ya. Aku akhir-akhir iki koyo dekne nyekeli ula to. Iya, dipanji. Dek penelitian jan. Oh iya. Malah nyekeli lagi mamar tak tekane Pak Unting tekane rene malah kejutan nganggo dhek malah dadi yo. Aja ngono kudune. Ya kita sambut tentang tamu selanjutnya ngono. Oh, bener kok mula malah. Terus apa peneh ki mau? Apa? Ki mau. Iki Pak apa Kang Pardi iki kegiatannya apa sih? Kegiatan apa Kang awak Kang? Ya tetep wae kok sing diomongin Cas mau gawe informasi sing gawe ngobati kangane wong-wong sing ning wong Ponorogo sing perantauan ngono. Dek yo sembarang iso kok. YouTuber ya apalah kono nah bahasa. Sembarang iso. Dek iku mbiyen tau dadi bakul apa ya? Penyetan ya kan? Sorban. Aku anakku seneng masakane dhek. Kuliner apa Tokyo. Moro anakmu moro ning nggonku. Aku anake iso inem Mas. Oh, jauh. Lah nyapa? Kayak nyamuannya sebelum jauh diskon lah. Dia ini biar penyiar radio bareng. Kemudian FM. Orang sing online kayak lo pakai. Hardbat Station. Lagu apa jenenge? Vokalis. Vokalis bareng lho iki. Iya. Vokalis lho piye to? Kowe? Iya. Dancer bareng berarti. Ora ada dancer. Mosok nek kowe vokalis ora tau gabrak aku. Orang main aku wis main dhisik. Ngono. Mung padha vokalis ora tau gabruk sak panggunge wae. Jajal kowe nyanyi sak lagu. Ya. Ya sak lagu iki konten durasine. Dadak manggung kowe, dadak manggung. Dadak nyawer. Aku nyanyi karo dhek nggur ning Malang, ning Batu. Batu tahu cok karaoke dhewe cok. Iya, tak kirimi fotone dhewe cok. Aku diceritok mangku bro. Ora urung. Aku mangku dhek kuwi aku. Aman berarti aman iki. Nah aku mangku dhek kuwi kok. Iya. Iki lucu apa jenenge? Lucu nek was bar nyanyi ning anu kuwi ning Jatim Park ya. Ning Jatim Park bar nyanyi. Liane semule kan ceritane ngene ya. Iki lucu sumpah iki. Akeh sumpah aku cerita lucu dhek iki makane tak jelak kon rene iki mau. Jadi ceritane iki rombong sik to. Ojo kakean guyu ya. Ceritane ben iso dicerna karo anu. Dadi ngene ceritane. Aku mbiyen kan kerja ning kaya server pulsa ngono kuwi, ring-rilutan. Iya. Isi ulang. Nah kuwi enek acara kaya apa tur ngono kuwi kan. Tur sak kantor ngono. Lah liane iki bodho nggawa pacare nggawa apa nduwe aku mbiyen iki wis burung duwe apa trah aku pacarku dhek wis duwe tapi pas anu ya purik ngono paling ya satru pas musuhan 1-3 ngono paling ya aku ngajak lah dhek wis ayo ngono kowe kan ratek romantis mbiyen mainmu masa yo langsung atus yo langsung DP iku ditertane lho iku ya wis aku seru aku berarti DP ilang. Iki kok malah dadi bumerang ngono malam. Ora. Bunuh diri aku ngundang dhek rene. Teniki sih tau meneh tak vokalis te. Lah iki Malang. Oleh jatah rong porsi aku ngajak dhek. Ayo melaku nang Malang. Dolan nang Jati Pak ngene-ngene. Lah terus mbuh oleh wangsit oleh ide kok ngendi? Ade rasa mulih bareng ngomong iki ya aku ngono mbok dhek ideku lali aku. Dhek numpak elep bareng. Kayak wong pira ya wong 15 apa 18. Apa sekan ngono piye kan elep sing long to kan. Sing isi 19 dak 15. Wis ku ya ade rasa mulih karo wong iki lho. Terus piye ngono? Ngepis lah. Ngepis wis wae malah backpacker. Wes ditinggal wi. Aku karo party iki ditinggal wong-wong rombongan iki mau ning kono wis ning Batu. Ini batu. Iya, terus mlaku lah ngopi, mlaku ngene-ngene. Foto-foto segala macam. Iya, foto-foto segala macam. Wis tibalah malam gitu, jebret. Dak iki bingung kan iki. Iki turun yang diking gua. Cok kemulan karpa apa keset. Turun yang diking gua lho. Lah jedalah pas kuwi. Pas wadem to malah. Ora pas kepikiran turu iki turun yang dikuwi ning ngarep UMM. Ning ngarep UMM pas kuwi kelas bar ngopi sekitar kono. Lah ning ngarep UMM kan jawaban ketok. Masjid gede. Wes kono nek umume ade kan turu nek musafir kan turu ning masjid kan biasa ya kan. Turulah ning kono mlebu jero UMM turu ning masjid kuwi. Kayak pas kuwi wadem nggo kaosan tok kan ora nggo jaket lan nggo apa. Wis kemulan keset. Nang masjid kasete foto. Yo digedi. Kuwi kan dikancing di apa jenenge di ora iso mlebu. Iki ning emper, ning srambine ngono. Ngemper wis rambi kuwi kemulan keset. Keset iki dikemul mampir. Wedine kena rai, Cuk. Lah iki wong teko semono. Wis aku kondisi wis turu iki sanggo POV ku ya sanggo apa point of view ku. Aku wis turu digugah dhek. Tangi. Nyapa ngono? Mbuh piye ngomong dhek urusan ngono kan. Tangi lah kok enek wong gede-gede aku ngono. Diusir satpam. Jaring pos. Cuk. Nyapa iki no? Anu diparani satpam ngene-ngene. Dijak nang pos kuwi, dijaluki KTP segala macem, baru kok ngalih. Terus mbok sidane ati turu nang ndi kae? Ora turu ya. Ora turu ngenteni tekan esuk numpak bis ning kereta nang terminal apa kae. Iya. Dene kuwi. Tapi dhek tak akone, Pak. Dhek kan pas kuwi kan moro ning toko anu apa adventure. Iya. Tuku pedang Pak Dek. Lah dicicil lho. Iya, sama pengamanan jere. Nek semaya mana apa-apa, aku dilawat gini. Ya cilik sampe lho. Kuwi sik, Bos. Peso eger sing tak gawe lagu camping lho. Ya kuwi. Oh, alah. Aku ora dong pikiranku biyen iki piye. Ngono aku tuku kuwi nek. Berarti kowe rugi lek 2 tahun latihan. Makane aku sing iso pencak dhek kan ora kan. Aku kudu nglindungi dhek kan ngono. Oh iya. Nek enek apa ngono dhek kan. Ya lari to. Oh dhek kan putra daerah to, Bos. Iya. Aset kok iso. Aset berharga daerah kudu tak lindungi kan ngono biyen intiku apa intiku. Pemikiranku ngono kuwi. Lakon konyol semua. Enggak kepikiran carry barangnya nyapol. Pal-pal penak lho. Trauma lho. Trauma. Ora ngono ora dicerita, ora foto-fotone tak sembah kabeh ya. Lha terus akeh sumpah jenenge cerita karo dhek iki jenenge ku akeh cara diceritakne lho paling yo tekan esune. Kok nggawe website. Lah iki ya lucu nek ya. Dadi ngene nek iki. Wis tak ora apa-apa ya aku karo dhek ya. Iya. Apa dipeki. Akeh jare. Kan dhewe kan sik belajar web to. Yen iki belajar web, aku iso coding ngene-ngene. Lah dhek iso marketing. Iki kombinasi yang pas iki. Dhek jaringan dhek iso marketing. Ya wis, kowe sing adol, aku sing garap kan ngono wis joinan. Arek gebre saya iso. Saking antusiasku lho. Nyeneng nek sumpah. Aku sing garap ngono, kowe apa kowe sing masarne ngono. Ya wis dhek golek apa jenenge klien pinter dari dasar ya oleh lah akeh ngene. Lah enek oleh toko bangunan, oleh sekolahan man pira kae. Terus enek-enek ki es teler, Pak, ceritane. Karena usaha es teler rasa-rasa tau nek ne opo jenenge merke opo sing duwe sapa ora tau nek aku sik ketemu teler gene ceritane ngene ya ketemune karo aku Mas aku punya usaha nih di Madiun usahanya apa Pak usaha warung gitu kan lokasinya di mana di depan ini nah yo apa jenenge ya kuwi lah rasa mall depan mall namanya ora depan mall Pak di mall Pak di samping namanya mall ya di samping mall terbesar di Madiun Banten kan yo wah iki usahane gedhi iki iso oleh iya outlet anu lah pokoke iso dibeleh maksudku duit iki yo nah ya Pak nanti kita survei dulu ya. Terus gini loh gambaran ya gampangannya misalkan usahanya di mana Mas? Di PCC Pak. Gampang kamu kan ya kayak CFC. Wis duwe apa jenenge? Outlet. Potensi lah ngono gampangane ngono kuwi. Jadi ya. Ya terus nang. Ya. Main-main lah Mas ke sana ngono kan. Ngomong kayak gitu. Kon dolan-dolan rono, dolan lah istilahnya ngaku karo dhek ngalor. Montor. Macam aku melipis ya api, yo pikirannya adewe kan ya ekspektasinya kan yo iki ning mall suka-suka top. Yo barang kae iya. Rono ning mall iki goleki endi lho, Pak? Ora ana ngene. Wis arep mulih kae. Lagi temu. Lha iki gerobak nang ngarepmu. Ning parkiran, ana gerobak. Tapi anu wong kayak duwe semangate apik, Bos. Artinya dia pengen usahane iku duwe maju kayak buka warung apa. Marketingmu kalah karo dhek. Oh iya. Apa-apa. Demongi wong omahku wis prepare macak ganteng lah jenenge sapa mall ya ta. Terus ning mall te golek ora nang endi to jenenge iki. Apa jenenge? Outlet lah gampangane ning endi ora enek wis putus asa mulih lah. Mulai dalam apa jenengan metu songkok mel kuwi ning sanding kuwi mau. Kadang jalan keluar kuwi. Pas sanding sisi jalan keluar kuwi. Enek digawe berapa to? Apane? Sido mbok kene berapa to? Sido ya? Sido gawe toko bangunan segala macam kae. Wis sing sanding jalan keluar enek gerobak wis kuwi bae jane jancuk aku. Lah saiki usahane piye? Ya serata kono iki tok wis bar wis sudah. Montor mulai tukune Yogyakarta sih. kae wis payu. Wis payu. Piye ceritane lucu ku ya. Heh, kok lucu. Lah kayak dhewe lewat anu to, ngawi to. Iya lah ngawi. Wah, polisi nek ora. Goblok cuma konyol. Tuku motor ning Kaskus ya. Kaskus ya ning Forum. Golek motor bodongan. Rencanaku kenapa golek motor bodongan iki soalnya tak wene pakku nang sawah. Pinggire sawah kan ora perlu ana surate apa. Tapi apik lho kayak motor kae. Motor langka lho. Motor Honda Blade. Honda Blade. Oh iya. Temulah oleh barangnya aku ngajak DE tajak neng Jogja. Terus soalnya konyol kuwi. Aku macak bodyguard, Pak. Jadi DE ngomong-ngomongan karo wong iki, "Iki masuk-masuk itu apa pokoke surat-surate piye ora enak surate lho, Mas." Pokoke intine motor kuwi bodong. Ya wis lah. Soale pas transaksi kuwi padha wedine. Jadi aku ya wedi nek kuwi nggo jebakan, ya kan iso jenenge wong ngerti lah ya jual beli motor apa bodong ngono kae. Bodong sampe polisi kok. Kuwi lah kono pun juga was-was ngono lho. Kono pun juga was-was. Ternyata yo ora apa ora apa-apa kayak apa pas transaksi ini gak ada apa-apa. Mulai kepikiran golek dalan sing aman solusi. Lah lewat dalan sadurunge pondok Mantingan Ngawi. Lah kok lewat apa Ngawinya apa? Ya ngerti lah kowe piye. Ya jaman sakmono iki kene dolan. Pak monter wis mbayar urung kebuka kuwi paling. Ora kepikiran teman-teman. Ada lewat Solo kayaknya apa ya? Udah ngerti. Udah jo. Yo ngerti dalan. Banyak turung dibuka. Lah sering lewat polisi malah ning kono ketemu polisi. Tapi delala ora dicegat ya yo. Wis bar ya kaya. Bukan cegat kayak, tapi ya enak wong urung nek urung bar kae. Kayak aduh apa nganggo trik anu ning pinggir mobil nek kayak. Oh ya. Ya ketok-ketok. Ya ketok-ketok mewet mobil, kemudian siduk ngono. Lho ndelalah ora kecek. Kecek kok ya ngaplo kita. Itu juga hati-hati. Kuwi pesan juga. Oh iya enggak oleh bos ngono. Nek motor-motor bodong diverifikasi lah. Ojo tuku motor bodong intine. Ya ojo biasa. Sing bodong udah tak ayo motor. Aduh, lah kuwi mau. Kowe duwe ra, Bem? Cerita sing konyol-konyol karo dhek, Bem. Enak jane. Apa? Nang cerita nang aku lali kabeh. Lah, iki benda-benda karo ngono. Kanca cilik lali. Cilikane dhek ditakoni lali ya. Anu biyen pas aku touring ning Ngawi lho sing pertama ning bendungan apa ning Warung lho. Iya. Iki ora tek melu aku mare. Sing melu aku sapa ya? Sing aku nggawa wedokane lho. Lah iki didit ora. Ora ayo sing lone wong liya. Sing lone iki sapa ya? Jebate budal karo aku sing lone aku. Lah ki nggawa tok iki. Iya. Nyepakne tok. Iki malah gosam iki malah. Kudu gosam apa jenenge kan? Iya, kudu gosam. Ya gosam. Gosam. Kanjelu lho. Kanjelu. Yo ya apes iki percintaane benda-benda kan biar ora apes iki. Lek niate kan dhek iki pengen melu yo itu apa-apa aku. Tapi yo rotok tomboy ngono lho. Nah, aku pengen melu tuh. Lanang tapi tomboy. Wedok su. Lanang tomboy. Terus perkara wing ora ada sing bareng iki kok bareng ilang ngono sakne. Ya trem mungkin melu aku. Nek dalan yo ngamplok. Iya. Ki ora tinggi. Ki ora tinggi. Ora tekan sampun aku biyen ki sumpah. Aku polos jaman ki lugu dia ora joane aneh ngono kuwi. Telan polos aku tahun. Mau saiki nombo.